Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini kita akan melihat nih goyang TikTok dari para fans Leslar, Les Lovers Garut. Setiap meet up pasti harus banget joget TikTokan ya guys, buat hiburan. Di sini Les Lover dari Garut nih lagi goyang TikTok, aku masih ting-ting. Dijamin masih ting-ting. Ternyata masih digandrungi ya sama semua fans. Saya selalu untuk semua penggemar Leslar, Les Lover, Biloper, dan Lesti Lover, sehat selalu. Dan di sini juga ada Abang Bilar nih lagi sama Umi. Wow. Dari akun Instagram Lesti Bilar Gesrek, Abang ganteng foto sama mamahnya Kak Ayu Ting Ting. Wow, ini tadi malam ya saat Rizky Bilar syuting Kishu TV bersama Ayu Ting. Ternyata Mom Ayu Ting juga ngefans ya sama Abang Bilar yang satu ini. Wah, memang Abang Bilar sangat ganteng, Korea gitu mukanya ya, subhanallah sekali. Sehat selalu untuk Kak Bilar, semoga sukses dengan semua kegiatannya. Dari akun Instagram Anang 1996, jadi anak kandungnya juga pantas, dari face-nya mirip, senyumnya kakak manis, Umi cantik, awet muda. Dari Agustin. Dan kemudian dari Dito Octavian, ya Allah anak baik sayang sama semua orang. Sukses terus untuk Abang Bilar, semoga selalu baik dan selalu penyayang, dan semoga dihalalkan menuju pelaminan bersama Lesti Kejora. Amin ya robbal alamin. Oke, menginjak berita selanjutnya nih dari Instastory Ayu Ting Ting. Di sini dari akun Instagram Suterwati, kedipan matamu menarik hati, oh senyumanmu indah sekali. Semangkuk kerjanya say. Di sini Ayu Ting Ting lagi mau syuting, lapor Pak ya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kebahagiaan. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting nih yang lagi di Dahulu Cafe. Sepertinya dari pakaian yang Ayu Ting Ting gunakan, Ayu Ting Ting baru selesai syuting lapor Pak nih, yang akan tayang Senin 1 Maret jam 19 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Wow, bagi kalian semua yang kangen sama Ayu Ting Ting dan lapor Pak yang pastinya kocak habis, menghibur yang pastinya membuat kita semua tertawa bahkan bisa lebih bahagia, jangan lupa ya. Lapor sepertinya akan tayang malam ini nih jam 19 waktu Indonesia Barat. Wow, padat sekali kegiatan Ayu Ting Ting. Semoga selalu berkah dan berlimpah rezekinya untuk Ayu Ting Ting. Dan menginjak berita selanjutnya nih, diawali dengan yang enak-enak dulu dari Umi Kulsum. Umi di sini memposting ya lagi makan nih, lagi buka puasa bersama, makanan dari Dahulu Cafe. Wow, enak sekali Umi, selamat berbuka puasa. Dan berita selanjutnya nih, di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting mulai dari pagi tadi ya. Di sini ada Ayu Ting Ting nih di acara Brownies TV, mantap. Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik dengan potongan rambut yang sedikit ikal, dengan baju yang sangat wow pokoknya. Ayu Ting Ting semoga sehat selalu, semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk para fans di rumah. Oke, bagi sahabat semua, jangan lupa ya besok saksikan di Brownies TV, Ayu Ting Ting akan hadir kembali memberikan kebahagiaan untuk kita semua bersama Ivan Gunawan dan Robin Unsu serta Wendy Cagur tentunya. Sehat selalu untuk semuanya dan untuk semua kru Brownies TV, semoga sehat selalu dan dilancarkan. Oke pemirsa, bagi semua yang ingin melihat Ayu Ting Ting, jangan lupa ya besok Ayu Ting Ting akan
akan hadir lagi di Brownies TV. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan tayangan dari Mimin. Semoga bisa memberikan kebahagiaan. Jangan lupa like, comment, serta subscribe. Nyatakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.